Oke, part kedua gue udah sampai di Selawi, ketemu teman lama, teman SMP. Masuk vlog gue. Ini juga temu taman, ini kakak kelas dulu. Pak guru sekarang ya? Iya, Pak guru. Ngajar di mana, Pak? Saya di sini. Pak guru. Gue pakai racking tahun 93, bloknya masih E3 juga. 93 bloknya 3. Tapi kondisi motornya emang udah diganti tahun muda. Tarikannya enak banget, cuman shocknya dia kayaknya ada problem, jadi kalau kena lubang langsung ada suara keras, klakson mati, nggak ada tutupnya, nggak ada speed di sini juga. Knalpot bipas deh kalau nggak salah, bipas kalau nggak salah ya. Oli semua tumpah-tumpah. Tapi enak banget nih motor, asli. Thank you banget nih Bang Yudi udah minjemin motornya. Gue mau cari spion dulu buat dipasang biar aman, soalnya banyak razia. Ikutin gua terus nih ngevlog di Tegal. Halo. Gua ngevlog di Selawi malah ketemu Batir. Oke, ngevlog pakai bahasa Tegal. Ketemu Batir lawas, Batir SMP. Jadi pas bikinin dalan di awe-awe. Ternyata sih kenal. Saya kira aku lagi golet spion ngemasang ben aman. Jadi ben para polisi ora wedi ya. Siaran apa tapi aku udah paham sih. Nah, sini aja. Nah, tunggu spion sementara. Spion sementara, oh ini spion apa ya? Pak, spion paling murah nanti pak. Ngemuyu. Si paling murah pak. 10.000. Kipi. Bekasan. Kipi berapa? Selawe. Selawe. Ya wis pasang pak. Eh, 15 ya san. Oh iya. 20. Pas kayak 20 lah. 20. 20.000 aku lakap pak. Ya yes, 20. Ed bayar ya Ed. Bayar ya. Tamu masa kon bayar. Jadi gue beli spion karena tadi nggak dikasih spion sama orangnya. Gue beli spion sementara. Ed, bayar ya Ed. Kon mian duitnya yakin kurang. Nik wae wae tanggal 2. Astagfirullahaladzim. Gedang wae gedang. Gedang wae gedang doyan. Ketek. Iya. Saut ibu. Nongkolo. Alat. Etet. Lah dompetku digawa ora ya pak? Oh gawa. Eh gua kasih stiker nih. Gua apa? Pak guru mah nggak usah main-main stiker. Maka rombulan ada 1.000. Biasa sih keberimen. Ke ini dah. Right. Oke, scan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ed, Ed, di situ. Yo. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngevlog lewatnya dari alun-alun Selawi dulu. Kalau alun Selawi nanti foto, habis sudah dapat fotonya baru kita ke alun-alun Tegal. Aduh, kelalen maning. Aku pan ngomong bahasa Tegal maning. Oke, campur. Ngomongnya campur ya. Iki mien dalan sing dong lagi sekolah sering lewati. Ben orang kena operasi. Lewati aku rene terus. Main alun-alun Selawi. Aduh. Banyak cerita. Ya elah macet. Selawi duwe cerita.
Permisi mbak, mas, om. Saya mutan dalang ini ora yo. Aku ora dalali dalan kene soalnya emang wis suwe banget ora tau lewat meneh. Kayane sih lurus. Lurus terus. Tuh kan. Suara sok depannya kenceng banget. Kalau kena tanggulan kanan, kalau nggak salah kanan. Bar kanan kayak lurus, kayak aneh. Ya lurus bener. Sekarang ada operasi Patuh Jaya ya, kalau nggak salah. Jadi katanya lagi banyak polisi. Oke, tujuan pertama alun-alun Selawe. Kita minum teh manis mungkin. Alun-alun Selawe, lampu merah kanan. Suasana nang Selawe men, buset. Kangen yang ngepor, ayo aduh. Emang kangen banget nih suasana. Wis pirang tahun bae ora meneh. Aduh. Kangen yang ngepor dolanan motor ngene. Iki malah nganggo e-racing dolanane. Kanan ya alun-alun Selawe. Markas Komando Brigade Infanteri 4 Dewa Ratna. Oh Selawe, alun-alun Selawe. Alun-alun Selawe kayaknya udah dirubah deh. Gue udah pernah sekali ke situ. Nggak tahu sekarang pas lagi itu sih baru dibelah tanahnya. Oke. Jangan ngebut. Ngebut di sini tuh benjut loh. Hajar ntar sama yang punya kawasan. Tengok kanan kiri. Aman. Oke. Anjir jalan. Halo alun Selawe nih udah. Wes. Alun-alun Selawe udah rapi banget asli. Udah rapi. Kayaknya gue perlu muterin nih. Gue muterin dulu abis itu take foto. Muterin nih, kalau gak muterin belum afdol ini. Anjir, jalurnya men keras. Wah, anjir kalau ban depan nggak ngangkat nggak enak. Oke, kita take foto dulu di sini. Hahaha.
Buset, enak banget asli. Ini ikon-ikon Selawi nih, alun-alun Selawi nih. Oke, masih bareng gua. Bareng gua Nizar Motovlog. Ini gua lagi ngetes yang di alun-alun Selawi mana ya. Aduh, gua emang gak banyak kenal juga yang di Selawi. Jadi gua spesial muterin Selawi sendiri. Jadi semua mati. Kita lanjut ke alun-alun Selawi. Alun-alun Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Alun-alun Selawi panasnya ngepor. Anjir. Baju basah, untung sempak enggak basah ini. Oke. Gua masih ngejalan. Dan ini di mana rute bisa ngebut. Bismillah. Biasa ngebut di Jakarta. Ini kita ngebutnya di kampung sendiri. Besar. Emang kampung sendiri itu jauh lebih enak. Bener dah. Alun-alun Tegal lewatnya mana ya? Oh masih lurus ya. Alun-alun Tegal lurus, Tegal Gor Trisanja. Oke, lurus. Gor Trisanja lurus. Oke, lurus. Astagfirullahaladzim, udah rapi ini pada. Lampu hijau. Aduh, susah juga ya ngevlog itu pakai bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Banyak vlogger Tegal juga kok, tapi nggak kenal sih. Gue kadang sering lihat juga di YouTube vlogger Tegal lewat jalan Tegal juga. Tapi emang gak kenal ya. Kalau gue kan vlogger asal-asalan. Kalau mereka sih udah bagus. Kalau gue sih masih ya masih asal ngevlog aja. Nih Gor Trisanja nih. Kalau nggak salah Gor Trisanja tadi ada orang minta ketemu di sini. Mungkin mau minta stiker. Gue coba berhenti dulu di sini. Gue berhenti di sini deh. Gue mau ambil take foto di sini. Gor Trisanja. Gue ambil take foto di sini dulu ntar. Oke, kita ngambil foto dulu. Ribet nih. Gue terlalu banyak bawa barang. Perlengkapan tempur selalu gue bawa.